Sebenarnya, saat ini benar-benar berat sekali bagi Nana untuk bisa menuruti semua hal yang diinginkan oleh Mama Farah. Bahkan, Mama Farah mengatakan bahwa Nana tidak akan pernah boleh bertemu dengan Junior sampai bayi yang ada di dalam kandungannya itu lahir. Mama Farah mengatakan hal ini demi kebaikan Nana dan juga kondisi kesehatannya.